di channel YouTube kami, Dailying Indonesia. Hari ini kita mau unboxing salah satu wireless router dari Dailying, yaitu DIET605L. Mau tahu lebih lanjut? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita lakukan unboxing, pertama-tama kita ulas dulu yuk tampilan dari box DIET605L ini. Nah, di sini adalah bagian depan dari boxnya. Terdapat satu buah foto produk dari DIET605L. Di sini juga terdapat fitur-fitur dari DIET605L. Di sisi sampingnya terdapat fitur-fitur tambahan dari DIET605L. Salah satunya adalah traffic control and time scheduling. Di bagian sini terdapat teknologi My Dailying Cloud Service, yaitu untuk memonitor dan mengontrol jaringan kita. Pada bagian belakang boxnya terdapat deskripsi tentang bagaimana produk DIET605L ini bekerja, keuntungan dari wireless and teknologi yang dimiliki oleh DIET605L ini, dan juga adanya My Dailying Cloud Service. Di bagian sini kita bisa lihat dari keunggulan dari wireless and teknologi, dimulai dari speed, range, dan lain-lain. Ini dia tampilan dari box DIET605L. Sekarang langsung aja kita main unboxingnya. Buka kardusnya. Nah, ini dia. Pastinya di dalam box DIET605L terdapat satu buah unit DIET605L dengan dua antena 5 dpi. Di belakangnya, di sini juga terdapat LAN ports, internet ports, dan juga reset di sebelah sini. Di sebelah sini terdapat satu buah tombol WPS dan juga beberapa lampu-lampu indikator. Selanjutnya di sini juga ada kabel LAN. Satu buah adapter. Dan juga di sini juga ada beberapa kartu nih, seperti Declaration of Conformity. Warranty and Safety Information. Ini juga ada quick installation guide. Dan yang terakhir terdapat di link GPL code statement. Oke, jadi ini dia keseluruhan dari isi dari box DIET605L. Sekian video unboxing kali ini. Stay tune ya untuk video-video kita selanjutnya. Thank you for watching.